Ya, gaskeun. Kita mulai ya, weh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya dan salam sejahtera. Di sini saya Nur Hijriya Kam Siregar selaku MC buat acara kita ini dengan bertemakan Semarak 17-an ala Ika Mabsu. Oke, yang saya sayangi kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir, menyempatkan diri untuk hadir di acara kegiatan kita ini. Dan semoga nanti bisa berjalan lancar acara kita ini. Langsung saja, biar menghemat waktu acara kita langsung kegiatan yang pertama dulu, yaitu yang pertama kata sambutan dari Ketua Ika Mabsu kepada Bang Muhammad Faris, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Ijria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada kakak dan abang yang udah hadir dibilang nih acara ya mendadak ya dari BPH. Ini tidak ada prokjanya sebenarnya, cuman ingin mempererat tali silaturahmi antar pengurus maupun alumni. Maka tercetuslah acara yang begitu super mendadak dengan persiapan yang kalau bisa dibilang minus sekian. Dengan mempersiapkan ini semua, semoga dengan acara ini tali silaturahmi kita antar pengurus, atau alumni dan anggota lainnya semakin terjalin erat. Ini acaranya juga nggak formal, jadi santai-santai. Yang mau sambil makan silakan, mau yang minum silakan. Karena ini acara bukan formal kok. Sebagai acara untuk antar kita biar lebih kompak di Kamapsu, jadi tidak di lingkup pengurus saja. Terima kasih nih kepada kakak-kakak alumni nih, ada alumni, ada sebelum pengurus sebelumnya yang udah hadir di acara 17 Ika Mabsu ini. Semoga ke depannya semakin terjalin silaturahmi kita dan kakak-kakak juga bisa alumni aktif untuk mengikuti kegiatan dari Ika Mabsu. Itu sih sekian dari saya, walaupun nggak bisa formal-formal untuk kata sambutannya. Mungkin cukup sekian Kak Idria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Faris. Langsung saja kita ke acara kita yang kedua, karena ini masih dalam rangka 17-an, ingin menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ada lebih baiknya, agar lebih hikmat, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Pada Kak Putri, saya persilahkan. Dan kepada peserta lain, diharapkan agar menghidupkan on kamera dan bisa bersiap dan hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, Hening Cipta dimulai.
Terima kasih kepada Kak Puput yang sudah memandu dalam lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta. Sekali lagi saya sebagai MC mengucapkan merdeka, merdeka, dan merdeka. Terima kasih kepada peserta-peserta yang lainnya. Diharapkan agar masih on ya kan, masih cantik wajahnya. Dan lebih baiknya kita foto dokumentasi dulu. Kepada kakak-kakak yang lainnya dan teman-teman lain, tolong menghidupkan on kameranya sebentar saja agar hasilnya nanti itu bagus. Pada Kak Dinda, tolong ya Kak. Boleh Kak. Oke. Oke. Kita cuma satu slide ini ya Kak. Ya bentar ya Bang Roji. Oke. Yang lainnya. Kita absen ya Kak Tika Manik. Tolong Kak, hidupkan kamera bentar aja. Kak Samsi, selamat datang Kak. Udah semua nggak nih? Bang Roji udah hidupin kamera. Kak Puput kok enggak? Enggak lah, Kak Sapsi doang ini. Ada hak spesial oh, iya. Kalau si Puput. Oh iya, dua ya. Oke lah. Kita screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oh, lagi ya. Ada yang baru masuk nih. Oh, ada yang baru masuk nih. Bentar, sabar ya Kak Dinda ya. Oke, Kak. Yuk, Kak Tika on cam, Kak. Ayo, Kak Tika. Ayo, Kak Tika. Oke, mantap Kak Tika datang langsung foto ya kan. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai ya. Ayo. Gaya bebas ya, Kak. Ayo Kak Dinda pandu ya. Oh, gaya bebas. Dua, tiga. Oke, mantap. Udah dua kali aja, Kak. Sekali lagi lah, sekali lagi. Sekali lagi. Bang Pino tolonglah baju Bang Pino. Oh, hormat, 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 mantap juga. Oh iya. Oke, hormat, hormat, boleh, boleh. Kenzi Bang Pino tolonglah. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mantap. Makasih Kak. Terima kasih kepada Kak Dinda. Selanjutnya kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nantikan sih sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke acara yang paling tunggu-tunggu itu, ada lebih baiknya kita senam otak dulu. Jadi baik kakak-kakak, cukup gerakin tangannya di depan kamera, karena senam otaknya hanya gunain tangan doang kok. Kisarannya 3 menit untuk otak kita lah, biar lebih lancar. Kepada Kak Puput, saya waktu persilahkan. Oke,
Siap-siap ya guys, hanya pakai tangan doang. Bentar dulu, ada sedikit bermasalah. Oh ya, nggak apa-apa, kami sabar kok kak, menunggu kakak. Oh ya, maaf ya. Pada teman-teman yang lain hidupin kameranya lah, biar sama-sama terlihat nih tangannya gimana. Virtual gimana? Habar nah, ya, hidup, nih hidup. Yuk, sama-sama terkena mata ya. Dengar gak suaranya? Oke, yuk kita main ke kanan dulu ya. The fiesta's popping and all fingers pointed. I be hot, Dr. got the whole crowd jointed. Fucking what eyes can't be sweating, no why. Can't be living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas through the pedal like metal at a court show. The rhyme rocker with a shitload of flock. I grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Still mi palabra, pero booze and ha-ha. That includes all who go sissy la-la. So do the cha-cha, Ruka call me papa. With a paper action hunt until my nana. Down for high hat crash and whiplash. City night bright like an earth stash. Jangan kirinya lagi, tangan kanan lagi. Habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah pada capek gak kakak-kakak? Udah bosan tuh gimana? Capek kali, aduh capek kali. Capek kali ya Bang Pino ya, namanya senam otak Bang. Cuma otak kita ini berlebih oke kan?
Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Kita masuk ke acara inti kita, acara seru-seruan kita, acara games di mana nanti dia ada dua game. Kemudian nanti di setiap game ada pemenangnya. Jadi diharapkan kepada kakak-kakak sekalian untuk bisa aktif ya dan bermain. Nanti ada hadiah nanti. Hadiahnya luar biasa kok. Terus ini yang pertama, yang gamesnya itu akan dipimpin oleh kak kita cantik, manis, imut lagi, baik lagi hatinya. Kepada Kak Isti untuk game yang pertama, untuk tebak gambar, kepada waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nurhidayah Kamsilegar. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba lebih interaktif dengan teman-teman dengan game yang pertama ini, yaitu tebak gambar. Jadi nanti saya akan mencoba mempraktekkan terlebih dahulu satu gambar, dan teman-teman di sini bertugas untuk menebak gambar yang saya gambarkan. Nah, nanti clue-nya di sini adalah gambar, setiap clue itu berhubungan dengan Sumatera Utara, gitu ya. Terus untuk cara bermainnya, jadi nanti saya akan menunjuk satu orang secara random di layar ini. Saya akan mengirimkan clue-nya secara DM. Kemudian nanti teman-teman yang sudah saya pilihkan itu akan menggambarkan clue tersebut di layarnya. Nah, cara menggambarkannya adalah nanti teman-teman pilih share screen, terus nanti ada whiteboard. Nah, nanti di situ teman-teman dipersilahkan untuk menggambarkan clue yang sudah saya DM. Nah, sebelum mulai, saya akan mencoba satu kata, satu clue. Oke, jadi nanti untuk waktu pengerjaannya adalah 30 detik. Oke, saya coba untuk yang pertama. Jadi di sini teman-teman bisa menyebutkan berapa kata dari clue yang saya kirimkan ke teman-teman. Misalnya yang mau saya buat ini ada dua. Jadi ada dua kali, ada dua kata. Terus nanti teman-teman boleh menghidupkan mic-nya supaya lebih seru lagi nih. Ya, jadi teman-teman bisa menebak apa yang saya gambarkan, dan saya sebagai orang yang menggambar hanya bisa menjawab ya, tidak, dan bisa jadi. Oke, kita mulai ya. Ya. Jadi mohon Bang Pina dulu. Tolong ya. Bang Pino, sabar ya. Oke, dimulai ya. Ada dua kata. Jadi saya menggambarnya seperti ini. Boleh ditebak, teman-teman. Boleh ditebak. Danau. Makanan. Enggak. Danau. Jalan. Tadi apa? Kendal, selop. Enggak. Berhubungan dengan Sumatera Utara. Danau Toba. Kue. Kapan deh gambar? Dari mana? Danau Toba. Dua kata, Danau Toba. Pintar kali, hebat. Dari mana itu Danau Toba? Gambarnya beda dari kenyataannya. Kalau sendal sih betul ya, Kak? Iya, sendal agak... Tapi gak ngerti lah ya. Iya, dari sama sendal. Iya, kalau sendal iya, aku pikir pasti. Danau Toba kayak sendal. Aduh. Oke, jadi kita teman-teman. Nah, nanti saya akan tunjuk nih siapa yang untuk kalimat berikutnya. Tadi kan yang jawab Kak Dita ya? Kak Dita, kita cek DM ya. Berarti Yosi ya? Yos, apa nama Yos? Iya, ya kan? Mana? Oh, menggambar ke aku? Bang Pino aja, Kak, suruh gambar Bang Pino. Ya, Bang Pino aja yang gambar. Aku jadi... Bang Pino aja, pengen nengok gimana gambaran Bang Pino. Oke, Bang Pino ya. Mana ya, Bang Pino aja. Di share screen, Bang. Nanti ada di share screen, ada whiteboard. Soalnya tadi suruhnya tadi awak ngejek-ngejek dia kan, nggak pandai gambar. Coba Bang Pino gambar dulu. Juga tahu emang gambarnya lucu, kayak sendal hotel. Ya, pengen nengok, makanya gambar lah dulu, biar ketemu gimana gambarannya. Jangan disebut Bang Pino. Oh iya. Ya, jangan disebut. Apa aku dapatkan, Bang? Mana yang gak ada katanya dikirim sama aku? Ini loh, Bang. Tapi Abang udah paham kan? Udah paham lama.
Oke, okay. Udah mantap, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Tunggu-tunggu, Bang. Ku bilang mulai, baru Abang mulai ya. Jadi, aku menitin. Gimana caranya buat whiteboard? Share screen, Bang. Dari HP pun bisa. Kalau Abang dari HP, dari laptop share screen. Terus ada nanti itu sebelahnya whiteboard. Ada whiteboard, oh. Nah. Oh. Pintar loh, Bang Pino loh. Masya Allah. Nah. Udah, Bang. Siap, Bang. Apa kata-kata? Udah ganti kali gambarnya. Kalau DM-nya. Gak ada apa-apa dibilang gak ada gambar. Di chat, di zoom. Chat di zoom. Mana cara lihat chat di zoom ini? Mampus. Rempah kali. Salah pilih orang. Ya, ini dia loh yang ngechat dari tadi. Udah ya. Dada mau bang. Oh ini. Iya. Tunggu, jangan dulu tuliskan. Ready gak bang? Gambarkan. Berapa kata? Dua kata. Belum loh bang Pino. Oh belum. Tadi kan tanya di ikutan ready enggak? Oh, ready. Oke, okay, udah ready ya. 30 menit dari sekarang. 30 menit, 30 menit. Detik. 30 menit sama kali lah. 30 detik. Itu. Sebutkan berapa kalimat? Berapa kata? Berapa? Bang Pino. Apa ini? Layang-layang. Itu, kertas. Sumatera Utara kayak mana ya? Kertas tugu utara. Loncat Nias itu enggak? Sumatera Utara. Apa itu? Berapa kata, Bang? Batu Nias enggak? Batu Nias. Roti, kardus. Dari Sumatera Utara. Batu lompat. Lompat. Berapa kata, Bang? Lagi, ya. Batu lompat Nias. Bisa. Batu. Apa itu roti? Batu lompat dan nias. Batu lompat dan nias itu kan? Iya, udah pas. Udah itu kayaknya tadi. Apa itu namanya? Belum pas. Kami cari dulu not kami. Udah loh, Bang. Udah. Udahnya? Tadi Dita tadi menjawab pertama. Bukan. Batu. Kurang lagi tadi. Benar aku kan? Apa ya, Bang Pino? Lompat batu. Oh, lompat batu. Gak ngerti pula gambaran cantik yang pula. Karena aku bata. Ini pula siapa yang bilang batu loncat tadi? Tadi Dita tadi yang pertama. Emang gak Dita ini menebak atau ada dapat bocoran, Kak? Gak ada ya. Gak ada ya. Kan di rumah itu disuruh main juara itu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi yang dapat pertama itu Kak Dita. Yang cantik anak Mbak Usipi rondang ini pakai jilbab tuh lah. Bagus juga gambar Bang Pino ya. Bangga aku. Berikutnya aku pilih ya. Oh, aku Kak Samsi. Aku stop share screen ya. Iyalah. Apa pula masih kau join screen? Kak Samsi. Masih ke-mute, Kak. Oh iya. Oke, okay. Aku yakin Kak Samsi bisa ini. Tuh. Ngapain? Gambar ya, Kak. Harusnya gambarnya yang aneh-aneh. Itu, Kak. Dari share screen, Kak, dari HP. Pakai tangan. Jangan disebut, Kak. Kakak gambarkan biar yang lain nebak. Ganti. Ganti ya, Kak. Udah lah, ganti. Dari screen, ya. Jangan dikasih tahu, Kak. Dari share screen, Kak. Share screen dari HP. Dari HP, Kak. Itu kan Kakak pakai HP, share screen whiteboard. Share screen. Jadi kan aku host lah biar bisa share screen. Ya, Bang Pino nih pun. Cemananya? Bang Pino nih mah. Udah bisa share. Ampun Kak Senior. Kok, Bang? Udah bisa. Udah. Op. Mana cluenya? Op. Sebentar. Di chat, Kak. Share screen di chat, Kak. Sebentar ya. Mana cluenya tadi? Udah masuk besar? Udah di chat Zoom ya, Kak. Sebentar. Oh iya. Selamat Kak Samsi ini kalau ngomong. Ya, tunggu sebentar. Tunggu dulu Kak Samsi. Agak selo, Kak. Takut kami lo, Kak. Izin.
Jangan gitu Kak Sami. Aku gambar di sini. Iya. Kenapa enggak aku share screen ini? Iya, iya share screen Kak. 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 Awas kok video ya, dia pencet Kak Sami. Kak. Yang lain diam dulu we. Eh, belum Kak. Aku kan belum ready Kak. Mau coba. 30 detik ya Kak. Nah, 30 detik dari sekarang. Tabung. Tunggu. Api. Tabung bakar, bakar apa? Tabung nira. Gelas ukur. Tabung nira. Napa ini makanan Sumatera Utara. Apa ya? Sumatera Utara ya. Kak, ini benda. Lemang bukan? Lompat. Benar. Siapa tadi? Apa tadi? Lemang. Lemang. Benar. Masa. Siapa lemang tadi ngomongnya? Siapa yang ngomong lemang? Lemang tepi kami. Lemang tepi kami. Pak Maul. Pak Maul. Sama siapa? Biarlah pula kita makan lemang orang kakak ini kayaknya. Tadi Kak Maul tuh nampak pura-pura. Hadiahnya berdua ya. Kupikir tuh lampet loh tadi, weh. Hadiahnya berdua. Kupikir lampet tadi. Lampet kok gitu bentuknya. Gimana ya sih? Bagus loh. Emang kayak gitu loh lemang. Ada tungkunya. Kan kalau masak kayak gitu adalah ada api-api. Yang ada tungkunya. Kupikir itu kayak sandiasan doang, Kak. Jangan gitu, weh. Gue gak pernah masak lemang. Makanya gak tahu. Oke. Maaf, Kak Samsi. Dimakan sama Kak Samsi. Aku rasa weh Azum ini kayak mau berantem. Takut-takut, maaf, oke, maaf, takut. Oke. Enggak aku yang menang, tak apa. Ricuh ya ternyata game ini, ya, weh. Lagi-lagi. Oke. Gelas ukur. Menalep kali ya. Kalian lagi pepet. Kayaknya udah capek penelitian ini. Datang yang semua lemang itu gimana bentuknya kan? Enggak tahu ya, tahu lah. Lanjut. Oke. Okay. Din, Dinda. Dinda yang gambar. Cek ya. Ih, apa tadi kata yang lupa? Kalau Kak Dinda cantik ini kayaknya gambarannya ini. Suka ini kayaknya. Mau pandai gambar apa? Harus aku yang menang. Ini nanti kasih tahu berapa kata, terus habisnya itu ready. Mulainya kalau aku udah bilang lagi ready ya. Oke. Sudah baca? Oke. Ya. Tiga kata ya, Kak. Tiga kata. Banyak kali, Kak. Aku bingung gambarnya ini, Kak. Lanjut, silakan. Nanti tergambarnya nggak enak, ya kan? Ini makanan atau apa? Makanan? Iya, Kak. Masih makanan? Oh, pintar aku ini. Kakak, ya. Aku nggak tahu gambarnya loh Kak, sumpah. Ya, Kakak juga nggak tahu jawabannya apa kan? Apa ini? Dodol. Tunggu kak. Aku sekarang nggak tahu. Ombus. Apa itu? Gelong. Tunggu. Daun ubi. Bisa-bisanya mikir ganja, ya Allah. Apa yang ada di otakmu itu, Kam? Oke. Lanjut kita. Suruhlah kakak ditayang gambar ke orang itu terus yang menang. Gak adil lah. Lagi. Tunggulah, aku penasaran sama Kak Aziza ini lah. Katanya daun ganja, gimana itu, weh? Tapi emang hari daun ganja cuma 3 helai pula itu. Suruhlah kak orang kak ditayang dulu yang gambar. Nah, orang itu terus yang menang. Gak adil itu. Dia sekongkol kayaknya. Iya, abis ini. Kak Aziza.
Mana Kak Dija itu? Mana Kak Dijanya? Udah Kak Dita aja, Kak. Demo siapa ini? Panas sekali kulit MC kita itu ya. Kasih teh manis dingin dulu dia, weh. Mana gak menang? Awe dan Ubi duluan tadi. Kan dan Ubi tumbuh, Kak. Ya udahlah, iyalah. Orang Kak Dita dulu kasih buka. Gak enak kali tuh. Iya. Bertung tambar. Nanti, Kak. Kak Dija udah nerima kan, Kak? Udah. Lihat bingung mukanya ya, Kak. Gimana gambarnya ini? Gimana buat kakak aja lah. Bilang aja kak, berapa kata. Dari tadi gambar absurd bisa semuanya, orang kurang pak jawabnya. Masih makan ini kak, masih makanan? Belum lagi dimulai, udah menembak kakak Insan. Blacklist saya, blacklist. Op. Iya dah. Kak, 30 menit dari sekarang ya. 30 detik kak, dari tadi 30 detik. Kak Isti, aduh. Besok pagi mainnya nih kak. Bisa ya kak share screen ya? Gak nampak loh. Dari tadi ya started screen sharing katanya. Udah skip, ganti orang lewat. Belum muncul. Ganti. Dua kata. Apa ini kak? Dua kata. Apa itu kak? Makanan. Bisa jadi. Makanan. Jadi. Oleh-oleh. Alame. Terjadi. Ketupat. Dua kata loh. Rumah adat. Khas Medan. Makanan. Bukan. Di Kambon. Dan Tale. Betul. Bukan aku. Di Kambon. Siapa tadi ngomong? Karena aku. Bang Rodi ya. Gak suka lah kayak gini. Gak pernah menang. Bang Rodi ya. Gak bisa ini. Gak masuk otak kayak gini. Suruh orang itu yang gambar dulu. Ih kok bisa. Bang Rodi dua. Udah nampak nih pemenangnya. Bang Rodi yang menang dua ya Allah. Orang dalam kayak Bang Rodi nih. Dalam. Siapa yang menang tadi? Bang Rodi lah. Jawab. Sekarang ya. Gambar apa itu? Kok bisa pintar kali Bang Rodi? Ambon kak. Iyalah. Kok Bika Ambon sih? Gak ada itunya loh orang semutnya. Bika Ambon kayak gitu. Masih rumah-rumah kayak gitu. Kak Dita satu. Bang Fahri, katanya Dita satu poinnya. Terus si Yosi dua. Kalah aku sama Yosi. Apa? Kayak mana tadi? Udah lah, Pak Le menang itu kan? Udah. Yosi dua. Lanjut yang lagi ini atau gimana? Yang lain lanjut. Aku menang dulu baru selesai. Gak mau aku coba orang yang gambar. Dita sama Yosi yang gambar. Gak peduli aku. Cepat. Oke. Ku kasih ini kata-kata yang paling menarik sama orang itu ya. Iya. Kalian lah. Cek itunya. Tak siapapun kalian. Siapa ini suruh gambar? Yosi. Ya, silakan. Yosi sama Dita. Ya, Yosi. Udah, Yos. Cepat yang mau tembak, cepat gak bisa rima aku ini. Cepat. Belum. Apa ini, makanan okay. Kak? Apa ini, kasih clue-nya. Bukan makanan. Jawabnya ya tidak. Dua kata, Kak. Berapa kata, Kak? Dua kata. Oke. Tunggu ya. Gak bisa. Kayak mana gambarnya? Ini lah kan. Laptop bagus gimana pula ini. Kecanggihan. Udah tinggal langsung gambar tuh kayaknya. Gak usah pakai aplikasi canggih. Kalau gak pandai weh. Yang biasa-biasanya kan. Gak bisa. Tunggu ya. Mau pakai laptop kok? Iya. Nah sini. Apa ini ngolong-ngolong? Ini udah share screen. Itu kan dulu, stop share. Onde. Stop dulu. Di kamera. Oke. Ngolong-ngolong. Panik. Ngolong-ngolong. Gimana aku sih ini? Clear. Oke. Siap semua. Ya.
Orang. Jale, bukan. Apa itu? Celana. Manortor. Siapa itu yang jawab? Kasna. Betul. Enggak nampak. Ini apa kok ada ganja lagi? Apa sih? Tor. Kok pintar kali Kasna ini manortor. Dari mana hubungannya manortor itu? Ngerti aku. Di mana kok? Di Kasna ya. Ngerti aku. Kira tadi udah mendekat kayaknya Kasna ini. Iya, dekat apa ini? Dekat apa? Kayak mana sih sebenarnya? Bang Roji. Iya, Bang Roji pengen ini. Gituin lah terakhir, weh. Ya, terakhir. Oke, terakhir ya, Bang Roji ya. Iya, terakhir Bang Roji. Oke. Kayak mana share buatnya? Enggak paham. Dari share screen, Bang. Share screen, Bang. Terus whiteboard. Ah, whiteboard. Ya tunggu belum, Bang? Mana nama Bang ini? Gue kok gak nemu aku. Ini nilainya kita double kan ini? Terakhir? Boleh. Poinnya 2. Ya, game yang pertama. Biar sweet lagi sama Bang Roji. Apa clue-nya? Clue-nya dulu, clue. Makanan. Bang Roji, apa clue-nya, Bang? Bang Roji. Makanan. Oh, iya. Makanan. Belum cookies, belum clue-nya, Be. Clue-nya? Bibir. Gambar bibir. Berapa katanya? Belum ku kirim, Bo. Bang Roji sabar, Bang. Bang Roji. Belum ya. Ketawa. Kolor. Sabar, Bang Roji. Clear. Ongol. Lanjut. Apa? Cek, Bang. Oh, chat. Roti ketawa, Kak. Belum dikasih clue-nya. Pertarungan. Hah? Apa itu? Kamu berapa kata, Bang? 2. Kok bisa melengkungnya bagus itu, weh. Beyen. Apa itu, Bang? Seorang. Patung. Gale-gale. Iya sih, gale-gale. Bukan ya? Apa itu, Bang? Bulang. Berapa kata tadi? Berapa kata, Bang Roji? 2. 2. Portali. Melayu. Gale-gale. Tapi bukannya makanan ya? Iya, itu. Makanan. Kalau kita cantik gambar yang lagi, tidak ada yang bisa aja. Nggak jadi makanan. Sejarah. Sejarah. Oh, sejarah ya. Nama raja. Sumatera Barat Malikundang weh. Singamangaraja. Singamangaraja. Siapa itu? Aku si Singamangaraja kan, Kak. Aduh, rame kali weh, siapa? Kamu masuk aku Singamangaraja. Aku pertama kali si Singamangaraja. Iya, Dinda. Apa siapa yang ngomong? Singamangaraja tadi. Iya, Dinda. Selamat ya, Dinda. Mirip kali ya. Belum. Kalau si Dinda berarti 2 sama. Iya, bisa ini. Jadi siapa yang menang ini, Kak? Iya, pemenangnya siapa, Kak? Dinda. Berarti ini karena imbang harus satu soal lagi, tapi yang jawab cuma Bang Roji sama Dinda. Bang Roji nggak nebak, loh. Nggak ada. Bang Roji nggak ada. Yosi itu. Berarti tinggal Bang Roji sama Dinda. Oke. Siapa yang mau gambar? Sini, Kak. Ini ada Kak Ijria. Kak Ijria suruh gambar. Aku yang gambar. Jangan lagi tadi. Tunggu ya, aku pilihkan dulu ya. Yang membuat dia sakit kepala. Yosi loh. Gak bisa call friend, bukan Bang Roji loh, Bapak. Oh, jadi Yosi. Bukan Bang Roji loh, Bang. Iya, maaf. Siapa? Kayaknya ini Kak nih. Mau terima itu ya. Oh, Kak Yosi versus Dinda ya. Kak Hijri ya, cek DM ya. Aku. Iya, ini penuh pemenang. Gambar juga. Ya. Kakem sih kan, Kak. Yuk, Kak. Wih, gak ngerti pula aku itu apa, weh. Bang Roji masuk nih. Jadi kok ya. Ya, makin ini ya.
jangan ada ngasih clue-clue. Berapa kata Zria? Satu, sabar, satu, hanya satu. Makanan atau ke mana? Suka-suka, tunggu lah dulu, Kak. Kak Tika, yang menanya Yosi sama Dinda aja dulu. Yang jawab, Kak, makanan atau apa, Kak? Nanti ada game satu lagi. Yeah. Ini ucapan-ucapan. Koras. Koras. Belum selesai. Betul ya? Betul. Iya, Horas, Horas. Iya, udah berarti gambarnya. Hebat sekali emang. Kalau gambarannya nggak jelas, itu yang paling cepat ditebak. Udahlah, baru menggambar. Punya terlalu jelas. Nah. Iya. Lanjut ke game kedua ya. Berarti pemenangnya di game pertama Kak Dinda ya. Selamat Kak Dinda. Dapat 200 ribu kan, Kak? Ya. Dipotong pajak ya. Pokoknya menarik, Kak. Nanti dihubungin sama Kak Puput. Tunggu dulu, Bang, kata si ini, si Jiria. Ya. Oh, sejatuh ya, Kak. Hadiahnya vaksin ya? Apa, Bang? Hadiahnya vaksin. Iya, terima kasih kepada Kak Isti yang sudah memandu game pertama. Sungguh sangat seru. Saya ucapkan selamat kepada Kak Dinda yang sudah jadi pemenang game pertama. Walaupun sebenarnya berat dalam hati, tapi nggak apa-apa. Selamat ya Kak Dinda. Jadi kita lanjut ke game yang kedua yang nggak kalah serunya lagi. Diharapkan agar lebih mantap lagi dalam menjawabnya. Karena ini betul-betul game paling menarik lagi menurut saya. Tapi nggak tahu juga ya kalau Bang Paris yang bawa. Tapi mungkin lebih seru lagi. Kepada Bang Faris yang paling ganteng, yang paling hebat, saya persilahkan waktunya ya. Oke, terima kasih Kak Idria yang paling hebat dan paling pinter. Jadi selanjutnya akan main melalui dari Kahoot. Jadi mungkin bisa dua pakai HP sama laptop ya satu, karena untuk melihat soalnya bisa ngeliat. Dari HP aja kalau bisa nih Kahootnya, kalau yang bagi buka laptop biar bisa ngeliat soalnya. Jadi silakan, itu ada websitenya ada di chat room. Kirim lah di grup pengurus. Apanya udah lo? Ini lo ke chat. Tadi grup pengurus dikirimkan. Oh, malah. Tandar. Kirimkan dulu Kak, udah aku matikan pula WA aku sini. Oke. Okay. Ntar aku share screen. Akhirnya. Kepada yang lain-lain sabar ya, sabar. Ada kesempatan untuk kita menang ini. Pimpinnya apa? Nah, untuk pinnya itu 720, ketikin ya Kak Isti, aku nggak bisa ketik room. 720-6341 untuk pinnya. 720-6341. Yuk, semua join dulu. Mulai. Yuk, yang lainnya. Soalnya. Soalnya belum, Kak Tika belum mulai. Sabar Kak Tika Manik ya. Sabar Kak Tika Manik. Masih nunggu semua masuk. Belum mulai, lomba. Masuk dulu semua. Siapa Wesi? Imut kan itu. Siapa ini bentol? Udah ada masuk semua. Game-nya nebak nama ini siapa-siapa aja. Ini ada 16 orang, Bang. Berapa orang lagi yang belum masuk ya? 3, 4, 5. Karena ada double. Ada yang double ini. 11. Aku double. Oh iya. Nggak ada masuk semua nih, Kak Samsi udah masuk. Kak Samsi yang masih mau ditunggu. Hah? Coba tanya ada yang masih mau ditunggu nggak yang terkendala gabung? Ya, ada yang terkendala dengan link. Bang Habib tuh, Bang Habib. Ba,
Bang Roji belum masuk. Bang Roji. Aku udah masuk. Bang Roji kan ALS pula namanya, nak. Nanti masuk, Bang. Chan. Bang Roji belum masuk itu. Udah tadi ALS katanya. Oh. Bang Agung, Bang Agung, Bang Agung belum masuk. Kak Samsi udah masuk. Samsi udah keluar. Oh, enggak ada ini. Oke, berarti udah ya. Kita mulai ya. Bang, kasih tips, Bang. Oke, tipsnya ini menjawab soal pers. Ini ada soalnya ada 17. Satu soal dikasih waktu 30 detik untuk menjawabnya. Paling cepat menjawab skornya paling tertinggi. Jadi nanti ini akan langsung ketahuan siapa yang juara satu. Pertanyaannya seputar apa, Bang? Pertanyaannya seputar Ika Maksu dan tes kewawasan kebangsaan. Karena ini masa kemerdekaan, jadi ada tes kewawasan kebangsaan. Oke, udah bisa kita mulai? Mulai, gas! Oh, Bang, kasih tahu dong soalnya ada di Zoom terus. Iya, Zoom ya. Soalnya itu ada di Zoom. Jadi untuk menjawabnya nanti kita dari satu lagi. Kalau soalnya lupa dari satu. Nanti dibacakan juga kalau soalnya. Nah, mulai. Mulai ya. Terbang kali. Kali baru mulai ini. Apa nama kabinet Ika Maksu periode 2020-2021? Waduh. Hah? Apa itu? Pengurus pun takut dia gak tahu ya. Apa ya, arahnya pengurus yang tak juga? Aduh. Ya. Kayaknya. Okay. Ada 7 orang yang benar. Oke, okay, betul. Dan kita lihat skornya. Yang tertinggi adalah si Imut. Siapa? Nanikan. Siapa nih si Imut? Nanikan? Siapa itu, eh? Siapa nanti? Nah, kita lanjut dulu soal kedua ya. Paling cepat lagi. Nggak bisa, orang. Berikut ini merupakan lambang Pancasila ke... Silahkan lihat soalnya di Zoom. Oh. Ini sila berapa nih? Ayo jawab. Ya, jawab langsung. Simulasi tes CPNS ya. Bang Rojin yang menang kayaknya. Oh ya, gua ya. Jawab, awak punya media ini. Gak apa-apa. Jangan. Ada 8 orang yang benar menjawabnya. Wah, ini TWK-nya skornya tinggi nih pas ini. Bentar. Ya, masih. Siapa itu, si Imut Nanchan. Siapa sih ini si Imut Nanchan ini? Kayaknya tuh. Roji bukan tuh. Lanjut. Lanjut. Soal ketiga. Berikut ini merupakan lambang Pancasila ke... Yang bergambar rantai. Berlambang rantai itu sila ke... Betul, karena ini kita tes CPNS. Lupa. Ya, ada 6 orang yang benar menjawabnya. Wah. Tapi yang tertinggi masih... Iya, masih juga si Imut Nanchan. Ini siapa sih si Imut Nanchan ini? Siapa itu? Kapus Pita nggak sih? Dia senyum-senyum tadi. Yang bikin soalnya enggak? Mana bisa jawab, Bang? Oke, soal keempat. Berapa kali UUD 1945 diamandemenkan? Berapa kali, Nick? Ini benar-benar simulasi CPNS ya? Iya, kan masih kemerdekaan. Harus cewek. Nah, jangan mikir kali, Kak, macam jawab tesis. Enggak ujian tesis ini, Kak. Jangan kalah. Ya, Kak Isti. Kak Isti. Ya, Isti soal dia yang masuk. Oke, next ya. Soal berikutnya, berapa jumlah helai bulu sayap Garuda Pancasila? Mereka ada suara ini. Sayap. Mereka ada.
Diam banget. Pada sayapnya ya, bukan leher. Pada sayap. Iya. Iya. Aduh. Ada 6 orang yang menjawab. Dan masih juga Kak Isti. Aduh Kak Isti ini. Gak apa-apa, nanti ada loh itu. Ada soal ini. Ya. Ini merupakan soal. Dan kalau hujan menggunakan kayu, kalau makan menggunakan kipi. Kayu, makan. Ya, ada 12 orang yang benar menjawab. Oh, betul semua. Betul semua. Oke, lanjut. Soal ke berikutnya. Ini ada hitungan deret. 4, 8, titik-titik. Selanjutnya berapa? Beda ini sama yang kita coba. Bang Faris, tiap-tiap begini apa? Oke, yang benar-benar. Semuanya dikali dua. Jadi yang ini. Kak Isti ini buat jadi udah belajar untuk Kak Isti simulasi CPN. Antonim dari modern. Antonim dari modern. Oke, yang benar semua tradisional. Tidak. Hari Kartini jatuh pada tanggal. Alamak. Ada yang satu belum jawab nih. Benar, 21 April. Satu orang nggak jawab. Oke, si Imut Nancan di posisi pertama. Oke, sekarang soal ke ini. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh. Waduh. Aduh, populer oh ini. Meli Guslo. Ya, benar. Sekarang soal berikutnya. Tebak, ini gambar siapa? Coba dong ini siapa? Apa pula itu? Coba ini gambar siapa? Pahlawan nih, pahlawan. Apa itu? Apa itu kumbang ganteng? Ini pahlawan ini. Siapa itu ya Allah? Ih, memang bangkit sekali emang ini. Sampai tahu semua. Oke, masih si Imut Nancan. Lanjut ya, kita menebak gambar. Itu kan nama kue kan? Tebak ini gambar siapa? Siapa itu? Siapa itu? Tebak ini soal ini pengurus masih dalam pengurus tahun ini. Mona apa ya? Kak Puput kayaknya Kak Puput. Tika. Dia berjilbab. Tika nggak berjilbab pula. Iya benar 8 orang nih menjawab. Ya. Dinta. Di posisi pertama oleh Kak Asna. Oke, kita lanjut soal berikutnya untuk menebak gambar juga. Tebak ini siapa? Pengurus juga. Aku. Isti. Spita. Aku siapa ya? Aku siapa? Ya benar, benar.
Puspita. Ya, siapa skornya? Oke, dinaiki oleh Pentol. Siapa Pentol? Woi, Pentol. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya juga masih menebak gambar. Tebak ini siapa? Siapa Pentol akhirnya? Hah? Siapa Pentol? Gak tau loh. Gak tau aku ngasih siapa. Oke. Lihat. Masih Pentol. Untuk soal berikutnya ini double score ya. Untuk score. Soal ada 3 soal double score. Kita jawabnya bisa dapat ranking 1 nih. Kita mulai ya. Soalnya double score. Dipersilakan. Tebak dong ini siapa? Siapa nih? Aku. Ya benar. Jawabannya pada benar, dapat skor 2 nih. Siapa yang juara 1? Ngasih Pentol. Soal berikutnya juga double score. Siapa itu? Tengok aku aja yang mencari kali. Double poin ya. Tebak. Tahu aku ini. Bang Adit kayaknya. Pada benar ya. Nah, ini kita lihat. Betul semua ya. Ya, masih Pentol. Ini soal terakhir yang menentukan siapa juaranya. Ini soal double enggak, Bang, ini skornya? Ini skornya tetap double. Pokoknya paling cepat yang jawab ya. Wow. 2, 3. Tebak dong ini siapa? Ini gambar terakhir ya. Siapa ini? Foto kecil kali loh itu, weh. Juara 3 Kak Asma. Aku menang. Juara 2 Anjing Bui. Dan juara 1 oleh... Pentol. Ya. Siapa Pentol? Gak tau namanya, gak ada tadi ya. Pentol siapa ya? Pentol. Maul. Maul. Ya pula ya. Oke, apa orangnya? Oke, terakhir waktunya kembali ke Kak Hijri ya, MC yang paling gokil. Berarti tadi yang menang game 2 adalah peserta. Sudah enak, seru-seru banget gamenya. Terima kasih banget atas apresiasinya. Jadi sudah ketahuan game pertama pemenangnya Kak Dinda. Dan ya, game kedua pemenangnya siapa, Bang Paris? Yang juara pertama Pentol, juara kedua Dinda, juara ketiga Kak Asna. Oke, maksudnya tadi yang waktu Kak Isti yang mandu. Dinda. Oke, Kak Dinda. Dan waktu Bang Paris yang mandunya, pemenangnya awal Kak Maul ya? Iya. Nah, kami. Dia akan dihubungi oleh panitia ya. Senang lah. Makasih Kak Maul fotonya. Ya Allah. Congkak kali muka Ella gini. Untung ada orang, orang dalam ya. Nih Bang Agung dapat di fotonya. Ayo tutup. Lanjut lagi ya. Oke, sepertinya sudah malam semakin malam, hari pun sudah makan berlanjut lagi hari berikutnya. Ada baiknya agar acara kita ini acara penutup
agar ditutup dengan hikmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semesta alam. Kepada Bang Agung untuk memimpin doa di acara terakhir kita ini, kepada Bang Agung saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya, kawan-kawan sekalian, untuk memimpin doa ini dengan nuansa Islam. Kawan-kawan yang non-Muslim dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan minar wa rafa'in lisad. Rabbana dhallana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Idria, masih kumir duduk. Bentar, bentar. Udah kedengaran, Bang? Udah. Nah, jadi izinkan saya untuk mengucapkan slogan Bung Karno sebelum kita menutup acara kita ini. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi, karena ini hari kemerdekaan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau disingkat dengan jas merah. Dan izinkan lagi saya untuk mengucapkan satu pantun. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa berhenti ke Sibolga. Semoga Ika Mapsu selalu jaya dan Indonesia selalu merdeka. Merdeka. Yuk foto lagi yuk, foto mungkin tadi Kak Samsi enggak ada tadi foto ya. Bang ya, Abi, ya, Bang Abi. Bang Abi. Bentar ya Bang, baru dan semoga harapannya Ika Mapsu semakin jaya lagi, selalu amin, sukses lagi, tali silaturahim kita sesama pengurus semakin baik lagi, yang belum datang jodohnya, dicepat-cepat jodohnya, amin, yang belum selesai kuliahnya, agar cepat selesai kuliahnya, dan yang belum pekerjaan, segera dapat pekerjaan. Amin. Dan untuk agar lebih membakar semangat Ika Mapsu kita, adalah baiknya kita mengucapkan slogan kita. Nanti saya sebutkan Ika Mapsu yang kita bilang apa? Ada nyata berharga. Sekali lagi ya. Dan berharga. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ika Mapsu. Ada. Ada. Nyata. Berharga. Oke, terima kasih semuanya. Saya selaku MC mundurkan diri dari acara kita ini. Dan ada permintaan dari Bang Paris tadi agar kita foto dulu sekali lagi karena tadi Bang Habib dan Kak Samsi belum masuk dalam frame. Kepada adik Dinda, kakak persilahkan lagi untuk foto ya, dek. Oh, adik. Kalau ada maunya adik, saya. Memang, Kak, kayak gitu, Kak. Oke, Kak, kita foto lagi ya, Kak. Bang Habib bisa on cam, Bang. Lagi rusak, jelek sinyalnya. Kita foto lagi ya. Kak Samsi, ayo dong, Kak, lihat kameranya, Kak. Aja-aja, Kak, ini belakang Kak Samsi tuh, Kak. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Bebas.
Gaya bebas kayak mana, Kak? Kalau bebas. Gambar hati, ya. Satu, dua, tiga. Gambar hati, okay. Faris. Terima kasih kepada Dan Dinda. Selagi terima kasih buat semuanya. Saya selaku MC lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilafan. Kami selaku pengurus yang baru juga minta maaf kepada apabila banyak kesalahan dalam pekerjaan kami ini. Dan saya tutup. Tutup ya Bang, atau ada mau ngomong lagi atau gimana? Bang Faris. Kalau mau ngobrol-ngobrol. Acaranya udah selesai. Makasih kepada kakak. Ada acara berikutnya bebas. Ini saya kembalikan kepada Bang Baris ya. Acaranya saya terima kasih. Acara ini bebas. Silakan mau ngobrol-ngobrol, kombur-kombur bagi yang udah lama nggak jumpa, untuk para alumni, pengurus. Kak Maul, tanggal berapa kak? Masih mute. HPL-nya? Iya.